Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ialah Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami memuji dan memuliakan-Mu, kami bersyukur kepada-Mu atas segala rahmat-Mu, kemurahan-Mu, berkat pemeliharaan-Mu yang senantiasa terjadi bagi kami hingga saat ini. Tuhan Allah, di hari yang baru ini Tuhan, kami tetap menyadari bahwa oleh karena Tuhanlah maka kami ada, hidup, dan menikmati segala berkat-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak belajar pada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk mendengar, memahami, serta melakukan dengan kesungguhan segala kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bermohon dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yosua pasal 21 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Apa yang dijanjikan Tuhan itu akan digenapinya seturut dengan kehendak-Nya, seturut dengan rancangan-Nya, seturut dengan kehendak baik untuk Dia kerjakan bagi seluruh ciptaan-Nya. Allah akan memenuhi segala apa yang telah Ia janjikan. Allah akan menggenapi segala apa yang telah Dia rancang. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Tidak ada yang dapat menghambatnya. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Ketika Tuhan telah merancang, ketika Tuhan telah berencana, ketika Tuhan telah menetapkan, maka segala sesuatu yang dikehendakinya akan terjadi. Demikian juga halnya kepada umat Israel, bahwa apa yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub, bahwa perjanjian Tuhan kepada mereka akan digenapinya. Apa yang dahulu kala Dia sampaikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub tentang keturunannya yang akan diberkati, bahwa itu telah digenapi ketika bangsa Israel itu telah tiba di tanah Kanaan. Bagaimana Tuhan mengiring perjalanan hidup itu, bagaimana Tuhan telah menuntun sampai kepada umat Israel yang telah tiba di tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bahwa kalau kita melihat bagaimana sejarah perjalanan bangsa itu dan sejarah iman bangsa itu, di mana Tuhan penuh dengan kasih setia. Artinya, Tuhan berkomitmen mengasihi dan menuntun bangsa itu menjadi bangsa yang terberkati. Sekalipun Abraham telah mati, Ishak telah mati, Yakub telah mati, namun janji Tuhan itu tetap Dia ingat untuk Dia kerjakan kepada keturunan-Nya. Sehingga apa yang telah kita lihat dalam firman hari ini, bahwa umat Israel itu terberkati. Segala yang baik yang Dia janjikan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Allah itu tidak pernah ingkar janji, tetapi Dia selalu menepati janjinya menjadi sebuah kenyataan yang pasti, yang dapat dirasakan oleh umat-Nya,
oleh dunia ini, oleh seluruh ciptaan. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, jika dahulu kala janji itu telah dipenuhi kepada umat Israel, maka kepada kita pun hari ini. Kita adalah anak-anak perjanjian, yaitu iman yang tegak lurus kepada iman Abraham, iman Ishak, iman Yakub, tegak lurus kepada iman yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Maka hari ini kita adalah orang-orang yang telah ditebus di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang hidup di dalam janji keselamatan itu. Maka janji itu pun akan dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dia tidak akan pernah ingkar janji. Dia akan senantiasa setia melakukan janjinya itu kepada orang-orang yang tetap beriman hingga pada kesudahannya. Sesungguhnya dalam kehidupan kita setiap hari, hari-hari yang lalu hingga saat ini, kita telah dapat melihat, merasakan, menikmati segala kelimpahan berkat Tuhan. Setiap hari kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Ada banyak kekayaan anugerah yang telah Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau apa yang dinyanyikan dalam kidung jemaat itu, kidung pujian itu, hitunglah berkat Tuhan satu persatu, sesungguhnya tidak terhitung banyaknya berkat Tuhan itu yang telah Dia hadirkan, telah Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan melihat itu pun sesungguhnya hati kita telah kagum, hati kita telah dituntun untuk melihat bagaimana karya Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Namun janji Tuhan bukan hanya tentang apa yang kita peroleh di dunia ini saja. Ada janji yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, maka kita hidup di dalam janji yang kekal itu. Jika di dunia ini saja kita telah merasakan bagaimana berkat Tuhan itu telah melimpah, telah memenuhi segala apa yang baik di dalam hidup kita, maka sesungguhnya janji yang kekal itu, kerajaan Allah yang kekal itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat itu. Bagaimana kita dapat melihat dan menerima itu? Ketika kita sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh hidup penuh kasih setia kepada Tuhan. Jika Tuhan telah melakukan kasih setianya kepada kita, maka kita pun sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka hiduplah di dalam kasih setia kepadanya, hidup menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, hidup menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari menyadari diri, mari merasakan, mari melihat diri kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk janji keselamatan yang kekal, dan kita hidup menghidupi keselamatan yang kekal itu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Yalah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepada-Mu atas firman hari ini yang telah menguatkan kami semua, bahwa janji Tuhan itu telah Kau genapi. Janji-Mu itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Jika bangsa Israel Engkau berkati dahulu kala tiba di tanah Kanaan penuh dengan sukacita, tiada satupun janji itu yang tidak Kau genapi. Sungguh-sungguh limpahan berkat-Mu telah menuntun hidup mereka. Maka janji keselamatan itu pun telah terjadi bagi kami saat ini di dalam penebusan keselamatan yang dikerjakan oleh Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hati kami Tuhan terus tertuju kepada-Mu, terarah kepada-Mu, sehingga kami merasakan kasih setia-Mu dan kami pun tetap penuh kasih setia mencintai Tuhan. Biarlah hidup kami yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini hanya bersandar kepada-Mu saja, mengandalkan hikmat Tuhan, sehingga kami semua menjadi
berkat di tengah-tengah dunia ini dan menjadi alat kemuliaan bagi namamu. Kami akan menjalani hari ini Tuhan bersama dengan Engkau, bersama dengan tuntunanmu. Biarlah hati kami, pikiran kami, seluruh tindakan kami, semuanya itu memuji dan memuliakanmu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapanmu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, Horas.